Hai hai guys, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, mohon maaf udah lama banget aku gak upload di YouTube Squidward ini karena memang ada kesibukan lain yang lagi aku kerjakan. Kali ini sebenarnya udah lama banget ini videonya. Sekitar 1 bulan lalu, di sini aku lagi jalan-jalan ke Central Park. Kebetulan ini dekat banget sama kosan. Jadi rencananya cuman kayak makan-makan aja sekalian, kebetulan pengen lihat barang-barang yang lagi diskon berhubung akhir tahun, dan akhirnya memutuskan untuk makan di Sushi Tei. For your information, Sushi Tei ini udah halal MUI, jadi buat kalian yang pengen makan, insya Allah ini udah aman, jadi jangan khawatir untuk makan di sini. Baik, aku kali ini pesen beberapa menu. Di sini aku pesan makanannya ada 3 jenis. Yang pertama itu aku pesan mentai di sini, mentai chicken. Terus yang kedua aku juga pesan takoyaki. Nah, di sini takoyakinya agak berbeda dengan takoyaki yang pernah aku makan di luaran. Di sini takoyakinya lebih kering, sedangkan di luaran itu menurutku takoyakinya agak basah. Ini bakalan coba takoyaki, tadi udah cobain sih. Enak. Gila, makan gini dong udah kenyang guys. Ini masih ada satu pesanan lagi, sushi. Tapi belum. Terus yang terakhir aku juga pesan sushi. Di sini aku pesan sushinya yang beef. Ada campuran yang lain-lain juga. Jadi ini bakalan aku cobain satu persatu. Ya, sebenarnya sih video kali ini cuman untuk memberikan informasi ke teman-teman kalau mungkin dalam bulan ini aku bakalan lebih aktif lagi dari bulan sebelumnya. Semoga kalian yang udah nunggu-nunggu konten aku bakalan setia tetap nunggu, dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya.